bantuan sosial kembali disalurkan oleh Muspika Kecamatan Deli Tua yang diberikan secara langsung oleh Kapolsek Deli Tua AKP Julkifli Harhab beserta Camat Deli Tua Wakil Karo-Karo dan Ramil Rayon Deli Tua Kapten Tobing. Bantuan berupa sembako ini langsung akan diberikan kepada warga yang belum pernah sama sekali menerima bantuan sembako. Hal ini dinilai akan sangat membantu masyarakat dan meringankan beban ekonomi para warga yang terdampak COVID-19. Camat dan Polsek Deli Tua juga memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar tetap waspada dengan bahaya penyebaran virus corona. Pak Camat, giat apa kita pagi ini? Kita giatan pagi ini bersama Muspika. Ini kita mengecek warga kita yang belum tersentuh dengan bantuan terkait dengan COVID-19. Jadi kita terbuka pikiran bersama Pak Kapolsek dan Ramil. Kita ya sisihkan sedikit rezeki kita belikan sembako, kita kasihkan langsung kepada orang yang penerima. Kita nggak melalui perangkat lurah, perangkat desa, kita langsung turun ke lapangan. Itulah tugas kita hari ini, agar warga kita terbantu dengan adanya COVID-19 ini. Ini warga yang belum pernah dapat sama sekali nih Pak Ida? Sama sekali belum pernah tersentuh. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.